Di saat sakaratul maut seperti yang difirmankan oleh Allah, abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Semua bakal mati, dan para perindu Nabi nanti di saat mau dicabut nyawanya akan ditampakkan oleh Allah, wa abshiru bil jannati, akan ditampakkan surga. Sehingga sakaratul maut yang mengerikan baginya adalah keindahan karena melihat surga, dan di tengah-tengah surga ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berlebihan jika ada orang berkata para perindu dan pecinta Nabi di saat sakaratul maut akan melihat Rasulullah, karena akan melihat surga. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dia akan di alam barzah, dan dia bisa kunjung atau dikunjungi oleh baginda Nabi, karena orang-orang mulia di alam barzah bisa saling berkunjung. Dan jika kita di dunia punya rindu dan cinta kepada Nabi, maka kita berhak untuk mengunjungi baginda Nabi. Kemudian di saat dibangkitkan, di saat dibangkitkan, dan semua akan dibangkitkan, kita semua punya iman. Anda datang ke sini karena iman. Kalau Anda enggak punya iman, enggak akan datang ke tempat ini. Kemudian setelah itu Anda akan dibangkitkan, kita akan dibangkitkan, dan manusia pertama kali yang akan dibangkitkan oleh Allah adalah baginda Nabi. Dan di saat Nabi dibangkitkan pertama kali itu juga karena kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah tidak ingin menjadikan umat Nabi itu di saat dibangkitkan nanti kebingungan. Maka Allah jadikan Nabi Muhammad orang pertama kali yang dibangkitkan, sehingga anda perindu Nabi di saat dibangkitkan di mana masar kelihatan imam kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah Anda dibangkitkan di padang mahsyar, mau tidak mau akan berkumpul para perindu Nabi, akan berkumpul bersama Rasulullah di bawah bendera Nabi Muhammad. Di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahnya saat itu, yang katanya hiruk pikuk padang mahsyar. Capeknya di padang mahsyar itu adalah di saat orang jauh dari Rasulullah. Tapi perindu Nabi, pecinta Nabi yang dekat dengan Nabi, maka saat itu pun akan menemukan sesuatu yang indah di padang mahsyar. Kemudian akan dibawa ke telaga, yang telaga itu adalah bukan telaga Kautsar, akan tetapi telaga baginda Nabi yang berada di padang mahsyar. Kemudian di saat seperti itu para perindu dan pecinta Nabi akan meminum air telaga tersebut. Dan di antara mereka ada yang meminum langsung dari tangan baginda Nabi, yang dikatakan lebih lembut dari sutra, lebih harum dari minyak kasturi. Allah akan kita akan hamba tersebut akan meminum dari tangan baginda Nabi, dan siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian digiring, ada hisab, ada timbangan, hingga menyeberang siratul mustaqim di bawah bimbingan baginda Nabi. Kemudian lolos dari siratul mustaqim hingga masuk surga, dan di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hamba pilihan. Itu kan kisah perjalanan setelah kehidupan di dunia ini. Di saat sakaratul maut dia sudah merasakan keindahan karena ada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah sumber keindahan. Allah jadikan Nabi adalah sumber keindahan, rahmat, kasih sayang Allah. Akan tapi pertanyaannya, siapakah yang akan menempuhkan keindahan-keindahan di saat sakaratul maut, keindahan di saat di alam barzah, keindahan saat dibangkitkan, keindahan menyeberang sirat, keindahan di surga? Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang yang saat di dunia selalu mencari bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan siapa-siapa, tapi yang di hatinya ada rindu kepada Rasulullah. Allah Maha Kasih, kalau benar di hatimu ada rindu kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah Allah akan kirim segala kebaikan untuk kita. Allah akan kirim segala kebaikan, bahkan akan diajari oleh Rasulullah. Akan diajari, Allah akan mengajari kita. Kalau ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah Allah akan berikan kepada kita pemahaman yang benar. Akan dijaga pikiran kita, akan dijaga lisan kita, akan dijaga perilaku kita, dengan catatan ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di dunia ini. Maka mari kita jujur, jujur dan serius saat ini. Jangan hanya mengaku-ngaku cinta kepada Nabi. Kita perlu benar-benar bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad.
Maka sering-seringlah anda semua menghayalkan keadaan di padang mahsyar untuk menguatkan iman kita. Disebut oleh baginda Nabi, ayun nasi aqyas, siapakah orang yang paling cerdas? Disebut oleh Rasulullah, aktharuhum lil mauti dzikra, orang cerdas adalah orang yang sering mengingat-ingat tentang kejadian setelah kematian. Bukan memikirkan bangunan megahnya, akan tapi apa yang terjadi padaku di saat dicabut nyawaku. Semuanya mari berpikir, itu akan mengerem kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Itu akan mendorong kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah ingat kematian, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian. Nah, ini mengingat kematian. Dan itu nasihat yang luar biasa hebat untuk kita. Maka jangan sampai harapan kita hanya di dunia singkat, sepanjang apapun hidup di dunia akan kita akhiri. Anda akan mati dan saya pun akan mati. Seberapa panjang umurmu, tetap pendek dibanding umur dunia. Dunia sudah ribuan tahun, ternyata kita di dunia hanya sebentar, puluhan, ada yang ratusan sedikit. Dunia ribuan tahun, akan tapi ternyata umur dunia dibanding umur akhirat sedikit. Maka umurmu adalah sedikit di dalam sedikit. Akan tapi ketahuilah, puji syukur kepada Allah, kasih sayang Allah, kita disuruh berjuang dalam waktu singkat. Enggak panjang kita berjuang, hanya puluhan, 90, 100 tahun, 110. Minta umur berapa nanti? 100 cukup? Cukup? Benar, cukup 100. Nanti datang malaikat minta tambah 100 tahun anggap saja, 110 tahun kita pun akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, untuk apa? Untuk kehidupan di alam penantian, di alam barzah, mungkin ribuan tahun dengan keindahan, karena di hati anda ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kelak dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar berapa tahun? Disebutkan 50 ribu tahun, dan sehari di hari itu seperti 1000 tahun saat ini. Artinya puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun di padang mahsyar, hingga pada akhirnya perindu dan pecinta Nabi akan masuk surga. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman melihat Nabi itu juga sesuai dengan bagaimana kita di dunia ini melihat Nabi. Kalau anda sering melihat Nabi dengan hati anda di dunia, maka anda di surga pun sering melihat Rasulullah. Kalau melihatnya Nabi hanya setahun sekali waktu maulidan, ya setahun sekali ketemu Nabi. Awas, maka mari kita sering-sering melihat Rasulullah di dunia, demi agar kita bisa melihat Nabi Muhammad kelak di surga setiap saat. Saat inilah waktunya. Indahnya dengan Rasulullah. Maka para ulama, para habaib, selalu mengajarkan bagaimana makna kecintaan kepada Rasulullah. Kunci keselamatan kita hanya melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Sehebat apapun seorang hamba, tidak akan bisa selamat kecuali hatinya baik dan benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menumbuh suburkan makna kecintaan kepada baginda Nabi. Tanyakan hati kecilmu, jangan hanya mengaku-ngaku. Cinta di dalam hati, semua orang mengerti cinta. Akan tapi ada cinta dusta, cinta palsu, bohong. Seolah-olah mencintai Nabi, tapi sebetulnya dia tidak mencintai Nabi, mencintai dirinya sendiri. Bahkan dia telah menjadi orang jahat yang menjual Nabi Muhammad hanya untuk kepentingan pribadinya. Nabi Muhammad dijual, Nabi Muhammad ditunggangi untuk kepentingan hawa nafsunya. Apakah itu jabatan atau jamaah, umat? Hati-hati, orang dikerumuni umat Nabi Muhammad seolah-olah dia penyeru cinta kepada Nabi, tapi hatinya kosong dari kecintaan. Sebetulnya dia bukan membawa umat kepada Nabi, tapi dia telah khianat membawa umat kepada dirinya. Maka muncullah orang yang senang disanjung, bangga dengan pangkatnya, bangga dengan jamaahnya yang besar, bangga dengan pondoknya yang besar, tapi ternyata tidak ditoleh, tidak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad adalah milik kita semuanya. Pejabat pun bisa memiliki Nabi. Rakyat bisa memiliki Nabi. Orang kaya bisa memiliki Nabi. Orang melarat bisa memiliki Nabi. Mari kita sekarang cari Nabi. Mari kita miliki Rasulullah di hati kita. Ini bukan hanya miliknya orang alim saja. Si bodoh pun bisa saja dia memiliki Nabi karena kerinduan dan kecintaan kepada Nabi. Dan si bodoh kalau kenal Nabi gak akan jadi bodoh lagi, percaya. Orang bodoh yang kenal Nabi Muhammad tidak akan bodoh setelah itu. Gak akan orang bodoh selamanya kalau dia kenal Nabi Muhammad.
Sebab kalau kenal Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, dia akan, maka cinta yang ada di dalam hatinya menjadikan seorang bodoh akan dekat dengan ulama, seorang bodoh sedang menghadiri majelis taklim, seorang bodoh sering bertanya, seorang bodoh menyadari kekurangannya. Maka kalau ada orang bodoh tapi kenal Nabi Muhammad, dia tidak akan bodoh. Bahkan akan Allah akan kirim guru membaca solawat kepada Rasulullah. Sampai dikatakan suatu ketika ada orang di hatinya cinta Nabi. Begitu cintanya Nabi itu, masya Allah, kerjanya baca solawat, 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 solawat cinta Nabi, pokoknya Nabi Muhammad. Dan benar-benar kalau sudah disebut Nabi Muhammad, berbinar-binar, wajahnya berseri-seri, ada tampak kegembiraan dalam tubuhnya. Jadi ada satu orang, kemudian suatu ketika dia bermimpi ketemu Rasulullah. Dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Tiba-tiba di dalam mimpi itu Nabi berkata, "Ya Ghulam, hai anak kecil. Ya Ghulam atau hai ya Fulan atau bagaimana? Ya Fulan au maknahu. Ya Fulan, hai Fulan. Inistata'ta. Jika engkau bisa antusbiha besok di pagi hari, maksudnya engkau bisa hidup, walaysa fi qalbika ghillun ala ahadin, dan di hatimu kau bersihkan daripada benci, dengki, dendam kepada setiap seseorang, faf'al, maka lakukanlah. Maksudnya, kata Nabi, Nabi berkata kepada orang tersebut dalam mimpinya, kalau engkau bisa membersihkan hatimu dari dendam, dengki kepada umat Nabi Muhammad, lakukanlah. Fa innahu min sunnati, karena hal itu adalah termasuk sunnatku, sunnahku. Faman ahya sunnati, barang siapa yang bisa menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannati, akan bersamaku di surga. Ya Fulan, bersihkan hatimu, makna begitu. Di mimpi Nabi ditemui Nabi, hei Fulan, kalau engkau bisa hidup di esok hari, kau bersihkan dendam dengkimu kepada semua manusia, maka engkau akan bersamaku di surga. Maka terbangunlah orang tersebut. Dia adalah seorang pegawai, kayak tukang biasa, apa tukang jam atau tukang emas, tukang kerjanya, tukang yang menyewakan tenaganya. Terbangun dia dari tidurnya, ingat pesan Nabi Muhammad. Dia berjanji, demi Allah, mulai hari ini aku akan maafkan semua orang yang bersalah kepadaku. Aku tidak akan mendengki kepada siapapun. Setiap orang yang dilihatnya lalu dia mulai dengki, didoakan habis-habisan. Akhirnya mulai hari itu dia melakukan yang demikian. Dia menemukan apa? Hatiku tenang saat itu. Yang semula di saat melihat orang berhasil aku sakit, di saat aku diganggu orang aku marah, sekarang aku sudah tidak lagi marah. Suatu ketika datang seorang alim lagi membetulkan jamnya atau apanya, atau membuat cincin ke tempat orang. Kemudian sang tukang tersebut bercerita kepada yang alim, seorang alim tersebut. Alim diceritai bahasanya, aku ketemu Nabi Muhammad. Lalu Nabi berkata, kalau kau bisa bersihkan hatimu dari dendam kepada seseorang, dengki pada seseorang, maka engkau akan bersamaku di surga. Apa kata orang alim tersebut? Ketahuilah wahai tukang cincin, ketahuilah wahai tukang jam, apa yang kau lihat di dalam mimpi itu ada disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Lalu sang alim membawa hadis Nabi yang berbunyi, ya bunayya, ini ceritanya Sayyidina Anas, ya bunayya, riwayat, ya ghulam, ya bunayya, in qadarta, wahai anak kecil, Rasulullah berkata pada Sayyidina Anas, wahai ya bunayya, wahai anak kecil, in qadarta, jika engkau mampu, antusbiha, pagi hari, maksud engkau hidup, walaysa biqalbika ghisyun ala ahadin, dan di hatimu kau bersihkan dari dengki dendam, faf'al, maka lakukanlah, fa innahu min sunnati, karena itu adalah sunnatku, faman ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannati, akan ada di surga bersamaku. Tukang cincin tadi berkata, demi Allah aku tidak pernah belajar hadis. Lalu sang alim berkata, ketahuilah kedekatan seorang hamba dengan Rasulullah yang sering baca Nabi Muhammad, Allah akan kirim Rasulullah untuk mengajarinya. Makanya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Dekatlah dengan Nabi, Allah akan ajari anda. Dan cara mengajari tidak harus dengan mimpi seperti itu, akan tapi omongannya dijaga. Tiba-tiba ada ilham, pikirannya benar, ngomongnya benar. Makanya biarpun itu katanya orang bodoh, kalau hatinya dekat dengan Nabi Muhammad, akan Allah jadikan pintar dia.
Sehingga dengar sholat duha, melakukan sholat duha. Dengar berita sholat tahajud, melakukan tahajud. Karena hatinya sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan diri kita, yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi. Jangan hanya pandai mengaku-ngaku, akan tapi tanyakan dirimu seberapa banyak kesunahan-kesunahan sunnah Nabi yang Anda lakukan. Ada satu rumus sederhana. Urusan kita dengan Nabi Muhammad. Demi apa? Demi tadi yang kita ceritakan. Demi di sakaratul maut. Demi di alam barzah. Demi di padang mahsyar agar kita tidak capek. Demi di siratul mustaqim agar kita tidak kerepotan. Nanti kuncinya saat ini. Anda dengan Nabi atau tidak. Yang jauh dari Rasulullah akan tersiksa nanti. Nabi adalah rahmat bagi siapapun. Yang sambung dengannya akan dapatkan rahmat. Rahmat di dunia. Di alam barzah. Di padang mahsyar dan nanti di surga. Maka sekarang yang perlu kita tahu, hati kita jangan pandai ngaku cinta kepada Nabi, tapi hatinya tidak, ngaku dengan lesannya. Maka perlu kita asah perlahan demi perlahan sejauh mana kecintaan kita dengan Nabi, dengan Nabi, dengan Nabi. Ada cara untuk mengukur kecintaan kita kepada Rasulullah. Jika engkau ingin mengetahui seberapa besar kadar kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, jangan tanya orang lain. Tanya ustaz, tanya siapapun yang akan bisa menjawab. Jika engkau ingin mengetahui kecintaanmu kepada baginda Nabi Muhammad, yang akan menjadi sebab engkau bersanding dengan Nabi Muhammad, maka katailah, jika engkau ingin mengetahui seberapa besar kadar kecintaanmu kepada baginda Nabi Muhammad, lihat seberapa besar rasa bangga dan senangmu di saat bisa mengikuti perilaku dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bangga dengan Nabi Muhammad. Dan kalau kebanggaan itu ada di dalam hati, akan diterjemahkan oleh pandangan sejuknya kepada umat Nabi Muhammad. Tidak akan merendahkan umat Nabi Muhammad. Jika dari hatinya mencintai Nabi, maka tidak akan menjadikan tangannya dia berbuat zalim kepada umat Nabi Muhammad. Jika memang di hatinya ada cinta, enggak akan muncul dari lesannya kalimat yang kotor tentang Nabi Muhammad. Jika di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, akan membawa anggota tubuhnya bagaimana meniru baginda Nabi Muhammad. Dan di saat dia bisa meniru Rasulullah, bangganya luar biasa. Sebagai contoh saja, ini bukan urusan Nabi Muhammad dan urusan akhirat, bukan. Sebagai contoh saja, seorang anak muda yang gandrung sama pemain bola, mengidolakan pemain bola, siapa itu? Yang dari, hah? Ya udah, oh situ ya. Anggap lihat bagaimana dia kalau sudah mengidolakan pemain bola, kaosnya namanya dia, rambutnya potongan dia, padahal model wajahnya jauh-jauh banget. Kemudian masya Allah, pokoknya dikit-dikit dia spot pajang gede fotonya. Bahkan dia kalau main bola disanjung kayak pemain bola tersebut, girangnya setengah mati. Kenapa? Ada cinta di dalam hatinya. Lalu bagaimana kita yang ngaku cinta kepada Nabi? Menjalankan sunnah Nabi tidak bangga. Menjalankan sunnah Nabi berat. Perindu Nabi, ulama-ulama terdahulu itu kalau urusan sunnah Nabi. Sunnah Nabi termasuk urusan sunnah sholat, sunnah apapun, sunnah berpakaian, sunnah berjalan, sunnah-sunnah. Ulama dulu itu, ulang orang dulu pecinta Nabi itu kalau urusan sunnah Nabi. Itu sangat perhatian. Sangat perhatian dan dijaga, karena itu adalah sunnah. Tapi orang zaman sekarang ngaku cinta Nabi, meninggalkan sunnah. Kenapa? Karena cuman sunnah. Beda banget. Kalau orang dulu, masya Allah, perindu Nabi, mengamalkan sunnah Nabi dan dipegangi, karena itu adalah sunnah. Tapi akhir-akhir ini, kita ini mungkin tergolong orang yang mengentengkan sunnah Nabi. Kenapa? Cuman sunnah. Kan sunnah. Innalillah. Justru karena itu sunnah, mari kita pegangi. Dan kita hadirkan. Bahwasanya di saat kita melaksanakan sunnah Nabi, kita melihat wajah Nabi SAW. Baik, saya hadirkan tadi satu hadis. Yang ditemukan orang dalam mimpi, ternyata di alam zahir ada syariat Nabi Muhammad menghilangkan ghisy. Menghilangkan benci, dengki, dendam di dalam hati. Wahai hamba Allah, jika engkau bisa hidup dengan kau bersihkan hatimu dari benci, dengki, dendam kepada umat Nabi Muhammad, maka lakukanlah, engkau akan bersama Rasulullah.
Nah inilah mungkin yang perlu kita hadirkan singkat saat ini ya. Amalan nanti insya Allah di akhir majelis kita akan beri amalan antara kita dengan Rasulullah langsung. Tapi kita apa? Ingin membuktikan kalau kita sambung dengan Nabi Muhammad, yaitu urusan kita dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad tidak hadir di tengah-tengah kita. Tapi Nabi Muhammad harus ada di hati kita. Buahnya apa? Kalau hati kita mencintai Nabi Muhammad, kita pun akan mencintai yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta kepada umatnya. Bahkan setiap malam Nabi memohon kepada Allah dengan permohonan-permohonan yang sangat-sangat serius, ilhah, memintanya kepada Allah serius. Dibarengi dengan tetesan air mata, didengar oleh Siti Aisyah. Apa yang didengar Siti Aisyah? Nabi Muhammad nyebut anda ummati, 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 ummati dengan tetesan air mata. Tanyakan dengan hati kecilmu, pernahkah anda mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah kemudian menetes air mata kerinduan dari dirimu, hai hamba yang mengaku cinta kepada Rasulullah? Tanyakan. Nabi menangis untuk kita setiap saat. Akan tapi bagaimana kita? Nabi menangis karena rindu kepada kita. Nabi nangis karena menginginkan kita selamat. Akan tapi kadang perilaku kita bikin nangis Nabi Muhammad, bikin kecewa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merindukan umat ini selamat. Maka mari kita buktikan kalau hati kita, di hati kita ada Nabi Muhammad. Awas, jangan sekali-kali memandang umat Nabi Muhammad dengan kebencian. Jangan sekali-kali memandang umat Nabi Muhammad dengan dengki, benci, dendam. Bukankah Nabi sudah menyebutkan dalam hadis, fa'innahu min sunnati, karena itu adalah sunnatku. Faman ahya sunnati, menghidupkan sunnahku, yakni menghilangkan benci, dengki, ma'i fil jannati, di surga bersamaku. Jadi, mari kita saat ini, kita tengok kiri kanan kita. Ada siapakah? Ada ayahanda, ibunda. Ada saudara-saudari kita. Ada siapa lagi? Ada pembantu di rumah kita. Ada sahabat-sahabat kita. Mereka itu siapa? Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sedikit ini saja. Ini amalan antara kita dengan Nabi Muhammad, kita berlakukan sambung hati dengan Nabi dengan cara sambung dengan umat Nabi. Satu aja malam ini kalau kita amalkan istimewa. Untuk membuktikan kalau kita punya cinta kepada Rasulullah. Dendam, hilangkan dendam di hati kita. Permusuhan di hati kita, kita hilangkan. Awas, jangan ada dendam di hati kita. Umat Nabi, umat Nabi, umat Nabi. Kalau kita mendendam dengan umat Nabi Muhammad, kita yang rugi. Karena selagi umat Nabi Muhammad, ingat. Selagi itu umat Nabi Muhammad, sangat mungkin sekali dia mendapatkan syafaat Rasulullah yang katanya bejat badung ahli maksiat, bisa saja mendapatkan syafaat Nabi Muhammad lalu mulia. Lah kok kita membenci dia, mendengki dia? Hati-hati, selagi umat Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammadnya di dalamnya. Jangan rendahkan umat Nabi Muhammad, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta. Jangan mendendam kepada umat Nabi Muhammad. Iya, dia buat salah dia, urusan pribadi ya. Kalau urusan Allah dan Rasulnya, kita harus marah. Misalnya umat Nabi Muhammad kurang ajar kepada Allah, kita marah. Umat Nabi Muhammad kurang ajar kepada Rasulullah, kita marah. Umat Nabi Muhammad kurang ajar kepada Al-Quran, kita marah. Tapi urusan pribadi maksudnya. Di saat dia mengganggumu, mengambil hakmu, mencacimu, menfitnahmu, menggunjingmu, lapangkan hatimu. Karena dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita lapang hati. Ada sebuah kisah. Ini kalau sebetulnya untuk meredam hati kita begitu mudah. Kalau mau marah, ingat ini umat siapa? Hei para istri yang lagi marah dengan suami, suamimu siapa? Umat Nabi Muhammad. Kita hidup di satu negeri waktu itu, waktu kita belajar. Negerinya itu negeri salawat ala Nabi. Maksudnya kalau ada orang marah di pasar itu, cara melerai ya. Menghentikan orang marah itu langsung, salawat ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang berat, salawat ala Nabi Muhammad, Allahumma sallam, diam. Enggak jadi, karena ngerti kalau berselawat harus disambut. Jadi Rabu, wah ya hai gini. Allahumma salli Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Ribut lagi satu. Tetap lagi Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu yang salehah. Kalau suaminya marah langsung bilang apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Wah, senang ini senjata ini lumayan. Suamiku suka marah-marah, nanti kalau marah langsung sallu ala Nabi Muhammad. Sama bapak-bapak nanti kalau istrinya cerewet langsung bilang sallu ala Nabi Muhammad. Tapi serius, bukan untuk main-main.
Lihat orang yang bersama kita bukan sekedar istri. Suami bukan sekedar suami, tapi diri adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang dia mungkin mendapatkan syafaat dari Nabi. Sangat mungkin. Karena Nabi ingin menyampaikan syafaatnya kepada semua umatnya Nabi. Mungkin sekali. Jangan biasa dendam. Apalagi bukan sekedar umat Nabi. Misalnya siapa? Ada duriahnya Nabi. Waduh. Sekarang ada budaya-budaya untuk ditanamkan kebencian kepada ulama Nabi, duriah Nabi. Kalau ada Habib salah langsung, Habib salah ini mana? Awas hati-hati. Di dalam hati Anda ada benci. Dia manusia bisa bersalah. Kalau bang Anda mencintai, justru ada rangkul, ada peluk. Bagaimana agar selamat? Bukan malah bertepuk tak? Sekarang ada. Kalau sudah ada Habib salah masuk video viral, wah semuanya komentar. Lo senengnya kayak bangga tepuk tangan. Cucu Nabi melakukan kesalahan. Syukurin. Ada model begitu? Tidak ada sedih di dalam hatinya. Ini ada hal-hal semacam ini. Dan dia harus berat. Jangan sampai Anda masuk wilayah itu. Mungkin Anda melakukan kesalahan. Ya, dia manusia. Tapi ketahuilah. Pertama yang ada di hatimu apa? Kalau ada umat Nabi Muhammad, ada duriah Nabi Muhammad, melakukan kesalahan apa yang di hatimu? Harus kebayang Nabi. Sehingga tidak akan sempat merendahkan. Kebayang Nabi, itu umat Nabi, itu duriah Nabi, itu orang sambung dengan Nabi. Jangan malah merendahkan. Jangan merendahkan, hati-hati. Ini urusanmu dengan Rasulullah. Jika Anda merendahkan, terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal itu dihukum karena akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mempertahankan akidah yang benar. Lawannya kaum Mu'tazilah, dan kaum Mu'tazilah waktu itu telah menguasai pemerintahan khilafah, khalifah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dihukum, keluar masuk penjara. Generasi khalifah 1, 2, yang ketiga. Jadi kakek, anak sampai cucu itu menghukum Imam Ahmad bin Hanbal. Menghukumnya tidak main-main, musim dingin disiram air, pasang besi. Jadi perbedaan akidah sampai seperti itu. Hingga pas khalifah yang ketiga ini diberi kesadaran oleh Allah, lalu dipanggil Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad dipanggil, kenapa khalifah? Pengawal, lepas rantainya Ahmad bin Hanbal. Dilepas rantainya. Ya Ahmad, hari ini engkau aku bebaskan. Imam Ahmad dia pernah merengek, beliau adalah pembela akidah, dibebaskan diam saja, ya sudah, dibebaskan. Kemudian setelah itu, pulanglah kau Ahmad kepada keluargamu. Baik, pulang. Cuman rantainya dirangkul oleh Imam Ahmad. Rantainya dipeluk, dibawa. Lalu khalifah tadi bertanya, Ahmad, untuk apa rantai itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, akan aku bawa pulang. Untuk apa? Aku akan berwasiat kepada murid-muridku dan anakku, kalau aku mati nanti agar dikubur aku dengan rantai ini, akan aku jadikan bahan menuntut kepada Allah kalau aku pernah didolimi olehmu, bapakmu dan kakekmu. Nabi Muhammad dan Imam Ahmad dan dendam marah. Kemudian sang khalifah berkata sambil menitikkan air mata, ya Ahmad, lihat aku dan maafkan aku Ahmad. Imam Ahmad tiba-tiba melihat wajah khalifah. Dijatuhkan itu rantai. Kemudian Imam Ahmad juga menitikkan air mata lalu berkata, ya Khalifah, sungguh aku telah memaafkanmu dan memaafkan ayahmu dan memaafkan kakekmu, karena aku baru sadar saat ini bahwasanya ke atas engkau adalah kepada Sayyidina Abbas dan dia adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Nabi Muhammad langsung hilang dendamnya. Mula-mula bagaimana dibelenggu dia. Tiga generasi Khalifah marah dendam. Cuma setelah melihat wajahnya, rupanya ini cucunya Sayyidina Abbas, Indiaullah Abbas ya. Langsung diletakkan rantai dan berkata, sungguh aku telah maafkan engkau, ayahmu dan kakekmu. Itulah lapang hati. Karena apa? Ada Nabi Muhammadnya. Sambung kepada Rasulullah. Hari ini kita belajar bagaimana menata hati. Sama adiknya musuhan rebutan waris. Sudah begitu mengaku pecinta Nabi. Spanduknya gede, perindu pecinta Nabi. Bohongnya yang gede. Adiknya itu siapa? Bukan sekedar anak bapaknya, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita koreksi diri sendiri. Makanya tadi kita bicara cinta, jangan orang lain enggak bisa melihat. Tapi untuk mengetahui kecintaanmu kepada Nabi, urusanmu dengan sunnah Nabi bagaimana? Dengan ajaran baginda Nabi Muhammad seperti apa? Dengan orang tuanya sudah tidak adab.
dengan saudaranya rebut waris, sudah begitu sering haji dan umrah, itulah orang masuk neraka lewat Mekah. Hati-hati urusan dengan adikmu, kakakmu, hati-hati. Ini majlisnya baginda Nabi Muhammad. Yang punya urusan sengketa waris dengan saudaranya detik ini juga, pandang dia, saudaramu itu adalah umat Nabi Muhammad. Jangan lanjutkan kezaliman itu. Jangan sampai Nabi tidak mau melihat Anda nanti. Ingat, di padang mahsyar nanti banyak orang mengaku cinta Nabi. Di padang mahsyar banyak orang mengaku cinta Nabi. Di saat rombongan baginda Nabi meluncur menuju surga, di bawah bendera Rasul meluncur menuju surga, ada orang yang saat itu tiba-tiba tertinggal dari rombongan Rasulullah. Dia merasa bersama Rasulullah, tapi ternyata terpisah dari rombongan baginda Nabi. Semakin jauh, dan mereka menjerit, ya Rasulullah, tunggu kami. Baginda Nabi Muhammad tidak berhenti, terus berjalan menuju surga. Kemudian orang yang di padang mahsyar semakin banyak menjerit, ya Rasulullah, tunggu kami, kami umatmu. Di saat Nabi Muhammad mendengar kalimat dari orang-orang yang di padang mahsyar, kami umatmu, maka Nabi Muhammad berhenti dan menoleh. Mana umatku? Kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Kami pada menengadah mengangkat tangan. Mana buktimu? Bercerita, aku punya majlis taklim ya Rasulullah, namanya majlis pecinta Rasulullah. Aku punya pesantren ya Rasulullah, aku punya kebaikan-kebaikan waktu di dunia disebutkan di hadapan Nabi, dan disebutkan, dan memang dia di dunia punya amal baik seperti itu. Dipaparkan, ya Rasulullah, aku punya kebaikan waktu di dunia, ini loh aku punya pondok, punya majlis taklim, punya ini. Nabi melihat wajah mereka satu demi satu. Kemudian setelah itu baginda Nabi menggelengkan kepala dan berkata, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Kemudian Nabi berpaling meninggalkan mereka, dan mereka menangis, dan sambil menangis menyesal menggigiti tangan mereka sampai tangannya habis, tumbuh lagi digigit dan habis, dan seterusnya sampai kecebur ke neraka jahanam. Padahal di dunia mereka ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku mencintai Nabi Muhammad, tapi kurang ajar kepada Rasulullah. Jadi urusannya bukan urusan basa-basi, bukan urusan ngaku-ngaku. Tanyakan hati kecilmu bagaimana dengan Rasulullah. Maka pandai-pandailah mencari Nabi Muhammad di semesta ini. Lihat tetanggamu ada Nabi Muhammadnya. Dia adalah umat siapa? Rasulullah, sehingga tidak akan menyakiti tetangga. Pembantumu dia bukan budak, bukan binatang, akan tapi dia umat Nabi Muhammad, maka dia tidak akan kasar dan zalim kepada pembantu di rumahnya. Kalau memang di hatimu ada rindu dan cinta Nabi Muhammad, indah akhlakmu. Semakin dekat dengan Nabi Allah, semakin baik akhlaknya. Kalau disebutkan dalam hadis, akrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqan. Paling dekatnya nanti keadaan di akhirat dengan Rasulullah, yang paling bagus akhlaknya di dunia ini. Maka dijelaskan para ulama, maka yang paling bagus ya orang di dunia yang akhlaknya dekat dengan Rasulullah. Mari kita saat ini menata hati kita dengan sesama. Jangan biasa mendendam dengan umat Nabi Muhammad. Dia bersalah, ayo. Urusan pribadi ya. Urusan pribadi, kalau urusan Allah enggak boleh, harus marah. Ada umat Nabi Muhammad mencaci Allah, ya harus, enggak bisa, jangan macam-macam urusan Allah. Nabi Muhammad, jangan macam-macam urusan Nabi Muhammad. Urusan Al-Qur'an, jangan macam-macam. Tapi urusan diri kita, kita dicaci. Ini banyak pendekar-pendekar begini. Saya ingatkan Sayyidina Imam Ali. Imamukum Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib, siapa yang tidak tahu keberanian beliau? Imami ahli al-masyariq wal maghrib. Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau pemberani. Maka di saat ada namanya Amr bin Abdul Wud, pendekar terhebat dari orang kafir, semua orang pada ketakutan. Mengejek, Muhammad punya apa? Perempuan semua ya pasukannya ya. Perempuan semua pasukannya. Ada yang berani sama saya atau tidak? Nabi Muhammad menyuruh, siapa yang bisa, siapa yang berani? Tidak ada yang berani, tidak ada yang turun. Bukan karena tidak berani, memang masih mikir. Tiba-tiba apa? Saya ya Rasulullah.
Imam Ali bin Abi Thalib. Sebab Imam Ali tahu jika umat Nabi, sahabat Nabi tidak ada yang maju, pasti Nabi Muhammad sendiri yang akan maju. Imam Ali tidak terima, saya akan maju. Apa kata Amru? Apakah tidak ada kaum muslim, apakah pendekar kaum muslimin tidak ada kecuali Ali bin Abi Thalib? Mana yang lainnya? Karena waktu itu sangat muda sekali Imam Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa? Ya, aku punya Ali, kata Rasulullah. Ali turun. Turun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib turun. Begitu hebatnya, lihat. Duel berdua. Debu tidak kelihatan. Tiba-tiba lumpuh. Jatuhlah Amr bin Abdul Wud. Jatuh, terpotong tangannya, tertusuk dadanya, cuman tidak mati. Kemudian di saat begitu, di saat mau dibunuh oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, diludahi Imam Ali. Ludah, kurang ajarnya. Sudah mau mati, ludahin. Akhirnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib di saat mau memenggal lehernya dengan pedang Sayyidina Imam Ali, di saat mau dipenggal lehernya, meludah, berdiri Imam Ali bin Abi Thalib. Menjauh sahabat-sahabat Imam Ali berapapun kecuali karena Allah dan Rasulnya. Mundur sejenak Imam Ali bin Abi Thalib, menata hatinya, dilihat Rasulullah, kemudian ingat ridho Allah, langsung buka matanya, penggal, habislah Amr bin Abdul Wud. Artinya apa? Jangan marah hanya untuk membela dirimu, rendah musuhmu umat Nabi Muhammad. Kalau bela Allah dan Rasulnya oke, rela mati ya. Tapi kalau membela urusan kita dicaci dan diolok, tolonglah maafkan. Kalau Anda punya sifat mulia ini, hebat, mudah memaafkan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad bisa saja dia adalah ibundamu, umat Nabi Muhammad bisa saja istrimu, umat Nabi Muhammad bisa saja adalah saudaramu. Begitu sebaliknya, sifat dendam di dalam hati dibenci oleh Rasulullah. Sampai Nabi menggelari sifat dendam ini dengan gelar Khaliqah Pemangkas. Dabba alaikum da'ul umami qablakum, awas akan merayap di hatimu nanti penyakit-penyakit umat terdahulu. Penyakit Qabil. Al-hasadu wal-baghdha, riwayat al-baghdha, benci. Wahyal halikatu, dan benci, dengki, dendam itu adalah al-halikatu, pemangkas. Wala akulu tahliku sya'ra, bukan mangkas rambut, walakin tahliku tina, mangkas agama. Katailah kalau di hati kita sudah tumbuh namanya dendam, biarpun dia ustaz kaya enggak punya agama, ustaz rebutan waris, rebutan pondok, kiainya bapaknya satu, kiai meninggal dunia punya anak laki-laki dua, rebutan pesantren, kantin pondok, ayo. Kenapa? Hanya kita perlu memandang umat Nabi dengan pandangan kasih sayang seperti Nabi memandang dengan ainur rahmati, mata kasih sayang. Kita sering memandang orang dengan mata merendahkan karena merasa lebih baik. Sudah merasa ustaz, memandang jamaah kayak ahli neraka semuanya. Ustaz model apa itu? Justru ustaz semakin tinggi tingkat pangkatnya, semakin bersih hatinya di saat melihat umat Nabi Muhammad semakin cinta dengan mata kasih sayang. Maka dari itu, jangan memandang orang dengan pandangan meremehkan. Misalnya, Anda melihat preman, tapi dia umat Nabi Muhammad. Dia orang Bandung, tapi umat Nabi Muhammad. Orang Bandung bandel, dia umat Nabi Muhammad. Mungkin ada kita melihat anak mabuk. Anda pulang dari pengajian, misalnya. Lalu lewat di gardu ada anak-anak muda mabuk, Anda tahu itu anaknya tetangga dan dia muslim juga. Mabuk. Judi lagi. Apa yang ada di hatimu saat itu? Jangan-jangan yang muncul di hatimu adalah kesombonganmu. Lalu meremehkan dia, astagfirullah, orang pada pengajian, mabuk, teler. Mungkin Anda semacam itu. Atau mungkin Anda Masya Allah pulang pengajian begini, ibunda yang solehah, adik-adikku yang solehah, Masya Allah. Di atas mobil, di kendaraan, kemudian lewat alun-alun atau tempat-tempat sepi, sunyi, ternyata di situ ada wanita yang melambaikan tangan. Setiap kali ada mobil lewat, dia melambaikan tangan. Karena dia adalah wanita yang suka menjual diri, ingin mengajak berzina. Anda di mobil baru pulang dari pengajian, mungkin Anda berkata begini, ih kasihan, astagfirullah, malam-malam begini. Siapa di antara kita
anak-anak muda, penerusnya Imam Ali yang perkasa. Ya, di saat melihat anak mabuk di gardu, main kartu di gardu, judi di gardu, siapa di saat kita melihat mereka, terbetik hati kita makna kasih sayang. Kemudian menengadahkan tangan, ya Allah, itu tetanggaku, ya Allah. Dia teler setiap hari, ya Allah. Yang lain pada ngaji teler, ya Allah. Diam-diam dia di pojok mobil sambil berkata, ya Allah, berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Berikan petunjuk kepadanya, ya Allah. Atau tadi anak-anak putri yang solehah di atas mobil melihat perempuan melambaikan tangan pakai baju setengah badan, setiap ada laki-laki lewat di sapa, barangkali mau berzina dengannya. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita semacam itu kemudian tiba-tiba menitikkan air mata karena tahu di sini kebanyakan umat Nabi Muhammad, lalu berkata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, teruji kau, ya Allah, keuji dengan kehinaan zina, kami mohon ampuni dia, berikan kesadaran. Siapa yang seperti itu? Tegas boleh, ya, akan tapi dahulukan rasa hati. Jujur, misalnya termasuk ustadz yang mau ceramah. Imam Nawawi mengingatkan, jika ustadz mau ceramah, jangan hanya memamerkan ilmunya. Jangan-jangan memamerkan ilmunya itu hanya ingin dianggap dia lebih hebat daripada muridnya. Atau justru mungkin merendahkan muridnya. Akan tapi hendaknya ditata. Di malam harinya hendaknya sudah melakukan sholat. Atau kata Imam Nawawi, sebelum mengajar, lakukan sholat 2 rakaat di majlis tersebut. Lalu memohon kepada Allah, apa isi permohonannya? Ya Allah, hidayah hanya darimu, ya Allah. Aku hanya akan menyampaikan, ya Allah, ilmu yang aku sampaikan, jadikan ilmu manfaat untuk mereka. Mendoakan dulu. Makanya kalau Anda ingin nasihati seseorang, jangan serta-merta dengan cerdas Anda, ilmu Anda langsung bisa nasihati. Oh enggak, bukan begitu. Tata hatimu, ya Allah, besok siang aku akan pergi ke rumah orang itu, ya Allah. Dia mabuk, dia judi, aku niat untuk mengingatkan dia, ya Allah. Hanya engkau memberikan hidayah, dahulukan permohonan. Bahkan jika kita tidak memohon kepada Allah, maka ketahuilah khawatir kita bohong. Baginda Nabi di saat akan berperang tidak lupa malam harinya berdoa. Imam Husain di padang Karbala, di perkemahan, sebelum berperang di esok harinya malam hari meminta, ya Allah, aku lebih senang kalau mereka sadar dan tidak berperang, ya Allah. Mendoakan lawannya. Mendoakan lawannya, ya Allah, aku lebih senang kalau mereka tobat, kemudian tidak akan memerangiku. Sebab kalau dia memerangiku, dia akan sengsara. Anda umat Nabi Muhammad, kalau ada orang musuhi Anda kan sengsara, kasihan dia. Ini harus kita tumbuh suburkan. Baru setelah itu jadi Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan salah, maksudnya perlu kita tata hati kita. Sehingga apa perlu kita hadirkan? Pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Yang memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka ketahuilah akan rendah. Ada sebuah kisah Nabi pernah menyebutkan bagaimana dua model manusia. Yang satu ahli ibadah di atas bukit, yang kedua adalah preman di tengah pasar. Hei para preman, dengar suara ini. Ini adalah kisah indah tentang preman. Ahli ibadah di atas bukit. Kerjanya sholat, puasa. Preman di tengah pasar, namanya preman badung, bandel. Segala kemaksiatan dilakukan. Suatu ketika, Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadahnya kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal, dia harus pergi ke pasar, belanja ke pasar, turun dari atas bukit. Rupanya sang preman, biarpun katanya badung bandel, ternyata hatinya masih ada cinta kepada ulama. Hei, pengen naik ketemu ustadz yang di atas bukit. Gak tahu tiba-tiba kok seperti itu. Pengen minta doa. Pokoknya pengen ketemu ustadz, gitu saja. Naiklah sang preman badung bandel, meniti jalan setapak ke atas bukit. Sang ustadznya turun dari atas bukit. Mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Kalau sudah namanya jalan setapak, harus ada yang mengalah salah satunya. Kalau tidak akan tabrakan. Rupanya sang preman katanya badung tadi, bandel tadi, di saat melihat ustadz di hadapan matanya, yang ada hanya rasa kagum, hormat. Tiba-tiba dia terduduk di jalan setapak, minggir begitu, mempersilahkan sang ustadz. Ustadz, silahkan ustadz. Sang ustadz melewati preman tersebut. Sampai sang ustadz hilang dari pandangan sang preman, tidak hilang dari hati sang preman. Apa kata Nabi? Lihat, dua model manusia. Sang premannya melihat ustadz dengan hormat, kagum. Tapi sang ustadz di saat melihat preman, apa yang terjadi di hatinya? Dia tahu karena sama-sama terkenal. Yang satu terkenal ibadah, ahli ibadah. Yang satu terkenal preman.
Jadi sang ustaz tadi di saat melihat sang preman tahu, preman mau kemana dia si Bandung nih. Sehingga di saat melihat sang preman yang ada adalah merendahkan, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana engkau wahai anak muda, enggak. Apalagi di saat dipersilahkan merasa dia lebih berhak, memang aku ustaz harus dihormati, melangkah begitu saja. Apa kata Rasulullah? Lihat dua model manusia. Biarpun orang katanya ahli ibadah, baik, tapi kalau hidupnya merendahkan orang lain akan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah. Tapi begitu sebaliknya, hai preman, biarpun katanya preman Badung bandel, tapi kalau di hatinya masih ada mahabbah kepada syiar agama Allah, ada pengajian cawe-cawe, ada ulama, ada habaib hormat, enggak lama dia tobat, percaya. Asalkan jangan merendahkan syiar Allah. Kalau sudah merendahkan syiar Allah, enggak ada yang bisa menolong karena sombong. Preman yang katanya mabuk, hei dengar, preman mabuk, penjudi. Kalau masih dia itu lihat, kalau dia masih menganggurkan syiar agama Allah, ada habaib dia ngerti ini keturunan Nabi, ulama penerus Rasulullah, dia memang belum bisa baik, tapi dia masih hormat dan menjaga. Ketahuilah tidak lama Allah akan berikan hidayah kepadanya. Cuman jangan setelah ini anda niat jadi preman, enggak usah. Enggak usah niat jadi preman, enggak. Artinya apa? Itu pilihan Allah, biarpun preman ternyata hatinya baik. Maka kata Nabi apa? Dibalik. Yang katanya ahli ibadah, kadang merendahkan orang lain, menjadi rendah dia. Biarpun kita enggak benar, tapi masih senang dengan syiar agama, Allah akan angkat. Preman Badung bandel saja karena mencintai syiar agama akan mulia. Bagaimana anda orang baik? Tentu akan lebih baik. Ini yang perlu kami hadirkan singkat ini. Bukan singkat masalah ini, penting sekali masalah hati ini. Jadi sudah jangan benci kepada umat Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin ingatkan, panjatkan doa untuk mereka. Termasuk yang berbuat jahat kepada anda, doakan dengan doa kebaikan. Jangan doakan doa jelek, ya Allah itu kurang ajar banget kepadaku ya Allah. Urusan pribadi ya, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Di saat anda bisa mendoakan, anda pandang itu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia jahat kepadaku, tapi dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Anda dapat syafaat Rasulullah. Karena apa? Anda memaafkan dia karena umat Nabi Muhammad. Seperti dengan manusia ya. Anda kenal dengan orang yang baik sekali dengan anda. Anaknya Badung. Jahat kepada anda, anda maafkan dia. Kenapa? Bapaknya dulu baik sama saya. Kan begitu. Apalagi di urusan Nabi Muhammad SAW. Lah kalau sudah hati kita tertata semacam ini, gak ada dendam, indah hidup anda. Selama ini kita dikuasai dengan permusuhan. Karena apa? Macam-macam kita. Gara-gara 01, 02 berantem. 01, 02 nya sudah damai. Yang di bawah masih berantem, gulet. Belum lagi pilihan gubernur, berantem. Pilihan bupati, gubernur. Pilihan masjid, pengurus masjid, berantem juga. Memang sudah biasa. Biasanya orang begitu intip di rumahnya, dia suka berantem sama istrinya. Karena hatinya sudah rusak, jangan mau diadu domba. Maka maulid itu luar biasa pentingnya untuk menghadirkan Nabi Muhammad. Jadi kalau mandang seorang umat Nabi, saya mau berbuat umat Nabi Muhammad. Saya mau jahat sama dia, umat Nabi Muhammad. Itulah untuk menumbuhkan cinta, membiasakan hadirkan Nabi Muhammad di hati kita dengan melihat umat Nabi Muhammad yang Nabi pernah menangis mendoakan Nabi. Insyaallah setelah ini tidak ada dendam lagi. Ya. Kemudian saya kasih obat bius agar mudah mendoakan orang lain. Jangan mudah mencaci. Kalau hidup anda tidak mencaci Fir'aun saja enggak dosa kok. Hah? Kalau hidup anda tidak mencaci Abu Jahal enggak dosa. Lah kok hidupnya mencaci umat Nabi Muhammad, ini model apa? Enggak ada perlunya. Kalau memang anda cinta umat Nabi Muhammad, oke. Kalau anda melihat umat Nabi Muhammad melakukan maksiat, oke, anda marah. Tapi amarahnya pun adalah marah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu resep dalam hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi Allah khairil ghaibi ila wa qala al malaku wa laka bimithrin. Tidak ada seorang mukmin, ini umat Nabi, mendoakan umat Nabi Muhammad di saat umat Nabi Muhammad enggak ada di hadapan kita, atau di saat dia jahat kepada anda, kok anda doakan dia dengan doa kebaikan, maka malaikat menjawab, anda dapat duluan. Sehingga kata guru-guru mulia apa, kalau engkau ingin dikabul doamu, cari orang yang kurang ajar kepadamu, cari siapa yang zalim kepadamu, kemudian doakan dia dengan doa kebaikan, langsung terkabul.
Jangan doain jelek, sayang dong. Marah kurang ajar, nyungsep lu neraka. Akhirnya tambah jahat dia. Kemarin mah cuma pinjam duit gak balik-balik. Gara-gara anda doain tambah jahat, anda dirampok besoknya. Rugi doain jelek. Gak ada perlunya umat Nabi Muhammad kalau doain jelek. Gak perlu. Sebesar apapun dosanya dia umat Nabi Muhammad. Kemudian apa obat bius agar sejuk? Kalau anda mendoakan orang yang mengganggu anda, malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Sehingga kalaupun anda tidak mendoakan diri anda dan anak-anak anda, anda malah doain, ya Allah, orang itu jahat banget sama saya, ya Allah. Itu adikku jahat banget kepada aku, ya Allah. Warisanku diambil oleh dia, ya Allah. Tapi dia adikku dan dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga dia, Allah. Jaga anaknya. Muliakan anaknya. Maka ketahuilah, yang mulia dulu adalah anakmu sebelum anaknya dia. Pastikan ini. Maka mulai saya baca hadis, saya baca hadis sudah lama. Mulai dari itu dan nasihat dari guru, maka saya tidak pernah mendoakan orang dengan doa jelek, rugi. Wong doa saja, saya pengen juga kok, ngapain saya doain jelek? Mending saya doain yang baik. Siap ya? Doain baik. Nanti pulang ke rumah ambil kertas, cari nama-nama orang yang kurang ajar itu. Oh, ini beneran, bukan main-main. Kalau anda belajar harus gitu, catat. Tapi judul yang bagus. Orang-orang baik yang harus aku doakan. Biar kalau dilihat notesnya oleh anak-anak enggak ketahuan kalau anda membenci. Kita perlu latih, apalagi kalau itu saudara, saudara yang jahat. Cuman kadang kita ini enggak kuat. Ada saudara kita jahat sama kita urusan waris, anak kita ditanamkan kebencian. Nah, kau tahu enggak, pamanmu itu dulu bagian abah diambil, pengen ayo masuk neraka bareng-bareng nak. Malah diajari. Justru anda harus menata hati anak anda. Misalnya anda punya kebun, sapi tetangga ngerusak kebun anda, anak anda mendengar, panggil malam harinya, nak, apa yang kau dengar hari ini berita kebun? Iya bah, gimana tuh? Sapi tetangga masuk kebun kita. Kau ingat? Tahu? Iya, kelihatan. Kurang ajar tetangga. Baik, ayo ngangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan tetangga rezekinya semakin banyak dan semoga punya kandang sapi sehingga kalsinya enggak usah. Tidak usah masuk kebun kami. Dan ampun dia ya Allah. Ampuni dia Allah. Angkat derajatnya Allah. Anaknya mikir, kok abah doanya baik-baik? Iya nak, kau tidak boleh marah dengan tetangga. Tidak boleh dendam kepada tetangga. Cuman kadang namanya ibu sama bapak yang memang calon ahli neraka. Anaknya diajari, ini tidak seberapa nak. Setahun yang lalu habis kebun abah. Ini. Anda tidak boleh semacam itu. Umat Nabi Muhammad yang lembut. Selesai urusan hati, sekarang tinggal urusan amalan. Banyaklah sholawat kepada Rasulullah. Jangan menjadi orang pelit. Kalau baca sholawat jangan pelit. Bukan saja untuk kuping anda, jadi kuping tetangga anda harus dengar. Makanya dihimbau kalau ada suara orang menyeru, menyebut nama Nabi Muhammad, anda pun hendaknya berselawat. Sampai dikatakan pelit, jika aku disebut kok tidak mau bersalawat kepadaku. Kalau anda pelit, anda tidak akan diberi nanti. Maka biasakan syiar salawat menjadi gebiar syiar kita. Syiar keindahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ragu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang tidur di sebelah anda jadi melek. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu salli ala Muhammad. Biasakan di rumah anda salawat. Perbanyak salawat. Dan jangan kurang ini amalan. Tolong diamalkan. Anda ngaji ada maksud dan tujuan. Sehari jangan kurang dari 300 kali. Minimal itu kecil banget. 300 kali itu sedikit. Kalau perlu 1000, 2000. 3000. 3000 itu adalah perjalanan naik mobil 2 jam. 2 jam itu 3000. Percaya? 2000 3 jam. Ibu masak sayur berapa jam, Bu? Mulai pagi sampai jam 9, Masya Allah. Kalau ibu solehah sambil solawatan, bumbu masaknya solawat Nabi Allah. Dimakan suami tambah sayang, Bu. Dimakan anak tambah soleh. Jadi biasakan solawat kepada Rasulullah. Perbanyaklah solawat. Sebab solawat itu dikatakan dari apa? Solawat itu juga diantaranya guru. Akan menjadi guru kalau orang itu jauh dari guru. Makanya tadi dikisahkan tiba-tiba ada mimpi, ada ilham. Kalau pengen lesan anda selamat, pemikiran anda selamat, banyak solawatan. Solawat yang benar, bukan solawat pamer. Insya Allah gak akan kepleset lesan. Akan terjaga. Siap solawatan, tidak kurang dari 300. Ibu, bapak, jadikan budaya di rumah kita ngomongin solawat.
Kalau mau tanya anak yang kuliah di Jakarta, jangan langsung, nak duitmu masih ada enggak? Ntar dulu. Yang anakku, sayang, hari ini sholawatmu sudah berapa? Gitu dulu. Ma baru 100 sampai 300 dulu, nanti telepon lagi sama mama ya. Baru ngomong duitmu masih ada atau enggak? Allah. Jadi kalau marah sama istri, jangan serem-serem. Marah istriku, kau bikin marah kepadaku. Karena kau melakukan kesalahan. Maka sekarang, karena kau telah bikin kesalahan, hari ini aku akan baca salawat 3000, semoga kau jadi solehah. Enak, wah senang banget punya suami begitu ya. Jadi dikit-dikit salawat kepada Rasulullah. Makanya siar salawat itu adalah siarnya Rasulihin. Dikit-dikit salu ala Nabi, bangun tidur salawat, mau ini salawat indah. Salu ala Nabi Muhammad, siar keindahan. Maka lah, membaca salawat itu sendiri juga pilihan Allah. Tidak semua orang bisa baca salawat, percaya. Pilih Allah, karena apa? Urusannya dengan Nabi Muhammad, dengan kekasih Allah. Ada orang sehari bisa baca salawat Nabi 50 ribu kali, Rabi'ah Adawiyah. Ada sehari baca salawat 10 ribu kali. Itu tidak mau menghabiskan waktunya, namanya waktunya jadi berkah. Waktunya sama 24 jam, tapi dia bisa baca ribuan salawat. Kenapa? Allah panjangkan waktunya untuk dia. Namanya karomah, waktunya mulia. Ada setiap hari tidak bisa baca salawat, sekalipun tidak pernah. Dan sekarang saya mau tanya, enggak usah dijawab. Jujur, berapa kali Anda baca salawat dalam sehari? Enggak usah dijawab. Jangan-jangan Anda tergolong enggak pernah membaca salawat. Wah, kayaknya ini bahaya juga ini. Tanya, enggak usah dijawab. Jangan bohong urusanmu dengan Nabi Muhammad. Rupanya kita tidak pernah wajibkan diri kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ngaku cinta Nabi, masa? Ingat Nabi itu bukan sekedar ingat Nabi dengan sholawat. Sholawat banyak. Sholat Ibrahimiyah ada, sholawat terbaik sholat Ibrahimiyah, sholawat dalam sholat Anda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai akhir. Atau sholawat yang lainnya, sholawat tibbil qulub, sholawat nariyah, sholawat banyak sholawat. Bebas Anda baca sholawat apa saja, akan tapi sholawat yang berkualitas Anda hadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping Anda memperbanyak sholawat, ingat Nabi di saat sholawat. Bukan hanya sholawat-sholawat kosong. Jadi kebayangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian amalan yang kedua adalah biasakan Anda dengan Nabi Muhammad. Di saat Anda melakukan sunnah Nabi, sunnah. Sunnah yang ringan saja. Jadi kita harus ada janjian deh dengan perilaku Nabi. Amalan yang Anda pasti melakukannya dan tidak mungkin tidak, tinggal diklikkan dengan Nabi Muhammad. Anda makan atau tidak dalam setiap hari? Makan, yakin. Yang enggak makan, dikubur. Makan, minum, subhanallah. Ke toilet, semuanya. Kemarin kita sampaikan di masjid mana, Bib? Darul Mutakin kita sampaikan. Yang hadir kemarin saya ingat lagi, karena mungkin tidak hadir. Ini amalan. Kalau ceramahnya panjang banget, ingatnya susah. Tapi kalau amalan langsung, pertama sholawat Nabi, sholawat kepada Rasulullah. Yang kedua adalah pastikan Anda perindu Nabi, jangan minum kecuali dengan tangan kanan. Cuman saya tidak akan minum. Oh, yang lain tidak minum, kok saya minum. Dengan tangan aib. Biarpun tidak haram, masa berindu pecinta Nabi minumnya pakai tangan kiri? Wong yang minum pakai tangan kanan saja belum tentu ingat Nabi Muhammad, apalagi yang pakai tangan kiri. Nah, kita pangkatnya lebih tinggi lagi, bukan sekedar minum dengan tangan kanan Anda. Sambil minum dengan tangan kanan Anda, Anda ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadikan itu adalah media untuk ingat Nabi. Salawat iya, ingat Nabi, tapi makan, minum. Bahkan dalam sholat pun apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau seperti melihat aku. Pastikan mulai hari ini ibu yang solehah. Jangan Anda makan kecuali dengan tangan Anda, kanan Anda. Jangan Anda minum kecuali dengan kanan Anda. Pastikan dari yang ringan-ringan saja deh, enggak pakai bayar kan, mau tidak mau Anda pakai Fatimah makan. Yang penting itu Anda sambung dengan Nabi, bukan sekedar minum dengan tangan kanan. Kalau hanya minum dengan tangan kanan, banyak orang kafir pun minum dengan tangan kanan juga ada, monyet pun juga ada. Kalau Anda hanya minum dengan tangan kanan saja tanpa niat sambung atau tidak hadir hati, bisa jadi sama dengan monyet. Jadi yang mahal adalah sadarnya hati. Alangkah banyaknya pahala yang Anda dapat. Ke toilet,
kaki kiri dulu. Sampai para ulama mengatakan, jika engkau masuk toilet kok tiba-tiba kanan dulu kakimu, maka tarik lagi demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Memang unik kalau disoteng aneh. Akan tapi dia ingat Rasulullah. Maksud kami itu apa? Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Membaca, mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, ingat Rasulullah. Dikit-dikit Nabi Muhammad, maka rumah kita yang kita bincangkan Nabi Muhammad, bukankah kaidah cinta memang sering menyebut? Itu keluarga yang gandrung dengan sinetron apa itu? Itu kalau bapaknya enggak masuk, enggak ikut cerita, anaknya cerita fasih. Wah, tadi ceritanya sampai sini, Pak. Ya ini gue ini wajib seram tadi. Waduh. Urusan di sinetron. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan. Lihat coba, berapa kali kita akan ingat Nabi? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ke toilet dengan kaki kiri, keluarnya kaki kanan sambil ingat Nabi Muhammad. Yang ringan-ringan saja deh, makan dengan bismillah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid, jangan hanya asal masuk, sayang dong, sambungkan dengan Nabi Muhammad. Bukankah anda ke masjid karena ikut perintah Nabi? Maka aku sempurnakan masuk masjid, aku dahulukan kaki kananku, kemudian kalau keluar dari masjid kaki kiriku. Tapi sandalannya gimana? Sandalan kanan dulu. Loh, kalau sandalan kanan dulu keluar masjid kiri dulu gimana caranya? Maka injek dulu sandal dengan kaki kirimu, enggak usah dimasukkan, baru setelah itu masukkan kanan, kaki kananmu. Ada seninya juga, kebayang? Keluar dari masjid kaki mana dulu? Kiri. Pakai sandal mana dulu? Loh, gimana caranya? Makanya kuat, keluarkan kaki kirimu, injek sandal, tapi jangan dimasukkan. Baru setelah itu apa? Kaki kananmu masuk ke sandal. Loh, ini kan seni sunnah itu. Kemudian apalagi banyak, menyapa istri karena Rasulullah, istri mengabdi kepada suami karena Rasulullah. Dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, istimewa. Akan tapi yang menjadi masalah itu karena kita itu sering lupa kepada Rasulullah, ya, sehingga karena lupa kadang minumnya enggak sadar dengan tangan kiri. Tapi ingat, mohon maaf, setelah itu anda jangan tiba-tiba merendahkan kalau ada orang minum dengan tangan kirinya, mungkin tangan kanannya sakit, mungkin karena lupa. Cuman harus tahu, orang lupa karena tidak biasa. Anda boleh salahkan diri anda, jangan salahkan orang. Bismillah, sunnah dapat ya hari ini. Jangan sampai anda minum kecuali dengan tangan kanan, makan dengan tangan. Kemudian yang terakhir, penutup, rumah anda jadikan rumah Nabi Muhammad. Kalau Nabi ke rumah anda, senang enggak Bu? Ibu yang solehah di belakang, ibu, adikku, kalau Nabi Muhammad datang ke rumahmu seneng enggak? Yakin? Tapi Nabi Muhammad seneng enggak kira-kira? Tontonannya apa? Gambarnya apa? Baik, kita berubah hari ini. Karena anda senang Nabi datang ke rumah anda, datangkan. Nabi akan datang. Nabi akan melihat amal kita. Dirubah rumah kita. Tahan untuk nonton film-film yang tidak pantas demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahan mata anda dari melihat yang haram demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Televisinya hati-hati. Dan sekaligus kami promosikan sekarang, sudah waktunya kita hijrah. Rumah sekarang kalau enggak ada televisi aneh. Tapi kalau anda tidak berurusan dengan televisi, istimewa. Tapi jangan sampai televisi enggak, internet jalan, itu sama aja bohong, lebih serem lagi. Artinya untuk pertelevisian anda harus berani hijrah sekarang. Anda jangan liar, televisi itu ada misi loh ya. Televisi itu ada misinya. Mereka ingin menanamkan pemikiran-pemikiran, mulai dari muka aurat, sinetron yang menjerumuskan dan sebagainya, ada itu semuanya di televisi-televisi yang liar. Maka anda harus sadar, demi Nabi Muhammad malam ini ikrar, akan saya rubah di rumahku. Maka anda bisa berurusan dengan televisi yang betul-betul di dalamnya ada dakwah. Ada televisi dalwa. Banyak alumni Darul Huda dakwah. Abu Yahbib Zain Baharun, Abu Yahbib Hasan Baharun yang ada di Pontianak. Alumni dalwa harus sudah punya parabola yang di dalamnya ada televisi dalwa. Dan kalau televisi itu grup. Jadi itu adalah televisi parabola, grup televisi, semuanya baik-baik. Akidahnya benar. Ada televisi dalwa, ada televisi Al-Bahjah, ada televisi ini.
Itu Anda putar 24 jam enggak bahaya. Anda punya pembantu, Anda pergi, pembantu Anda kasih televisi itu, ngemong anak Anda, tiba-tiba anak Anda bisa ngaji. Jangan sampai Anda bebaskan pembantu Anda dengan televisi yang liar, suruh ngemong anak Anda, tiba-tiba anak Anda pinter goyang benggol. Alumni dalwa, kalau tidak punya televisi dalwa, kayaknya sudah kelewatannya. Ayo alumni dalwa. Ada televisi, nanti beri pala bolanya bisa di tim dalwa ada, atau di tim al-bahjah, cari gimana untuk mendapatkan para bola itu. Anda membeli sekali dan seterusnya. Dan setelah itu Anda tidak usah khawatir lagi, rumah Anda insya Allah tidak kemasukan syaitan. Putuskan, kalau Anda putus tidak ada televisi, mungkin anak Anda akan ke tetangga. Tapi kalau di rumah Anda ada hiburan, Anda akhirnya putra-putri Anda kenal ulama Rasulullah. Jadi insya Allah beli parabola, dimanapun Anda beli boleh, hanya kami himbau untuk beli ke agen tempat-tempat khusus. Kenapa? Itu channel bisa ribuan, puluhan channel. Ada channel iblis juga. Tapi kalau sudah ke tim tadi yang jelas, tim Ad-Dalwa atau Al-Bahjah, nanti akan dihapus yang lainnya. Hanya televisi-televisi yang selamat. Demi Rasulullah tolong amalkan ini. Atau Anda pilih, enggak ada urusan dengan televisi dan internet, itu lebih bagus. Tapi kalau Anda ingin mendidik anak-anak Anda, sudah harus Anda rubah urusan televisi. Karena yang merusak anak kita adalah televisi. Insya Allah siap. Kemudian juga jangan lupa, Alhamdulillah sudah ada radio dakwah. Yang akidahnya adalah akidah kita. Yang punya mobil yakin, demi Nabi Muhammad, harus radionya adalah radio dakwah. Radio dakwahnya adalah 88 FM, Radio Ku. Itu yang isi adalah habaib dan para asatid, akidahnya adalah akidah kita. Banyak di situ habaib-habaib. Ini adalah radioku, Alhamdulillah. Sudah dimudahkan, Allah mudahkan kita untuk menghadirkan radio. Itu radio beneran, bukan radio abal-abal, bukan. Radio resmi. Dan akan besarkan terus. Cuman kewajiban Anda adalah untuk mendengar. Dan kami minta tolong, demi baginda Nabi Muhammad SAW, tolong dihafal, 88. Kalau Anda tidak hafal, wah, ngapal 88 saja enggak bisa, apalagi ngapal ilmu yang panjang. Gelombang 88F. Kemudian kalau bisa saya minta tolong, setiap satu orang memberitahu 10 orang agar punya level marketing akhirat yang sesungguhnya. Setiap satu orang memberitahu berapa? 10 orang. Siap? Kok berat banget? Siap atau tidak? Yang punya mobil, mobilnya harus sudah di save 88. Semuanya 88. Kalau tiba-tiba nanti dipakai suaminya kok pulang berubah, dijewer suaminya, digigit ya bu, jangan marah-marah, digigit hidungnya. Nanti saya ngajari marah, enggak. Jadi kalau negur suami itu yang baik. Kalau anaknya pun demikian, tiba-tiba berubah. Maulid itu bukan hanya di sini, ibu bapak. Pendek banget perayaan maulid Nabi hanya di sini. Setiap saat kita dengan Nabi Muhammad, mengganti televisi karena Nabi Muhammad, mengikuti channel radio karena Nabi Muhammad, ya itulah nanti yang akan digiring mendengar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada pondok pesantren Al-Bahjah Sungai Itik. Bagi siapapun yang ingin bergabung. Jadi kita ada pondok bersama para habaib dan para ulama tersebar di penjuru Indonesia. Anda pergi ke Batam sana ada pondok pesantren Al-Bahjah dan selaku stasiun radio yang sampai Singapura, sampai Johor. Kemudian ada di Banjarmasin, ada di Aceh, di Pontianak, di Cirebon, di banyak beberapa radio. Alhamdulillah, memang dakwah harus begitu. Untuk di sini ada pesantren Al-Bahjah di Sungai Itik. Kami ajak untuk bisa bergabung. Dan kita ingin kembangkan. Kami rindu nanti ada sekolah akidah ahli sunnah, akidah pecinta Nabi. Sekolah besar di tengah-tengah kota Pontianak. Amin. Dan pejuangnya adalah Anda yang tidak punya duit jadi kaya jadi donaturnya nanti. Mau tidak? Kok pelit? Anda yang tidak punya duit tiba-tiba dikayakan oleh Allah. Bisa tidak jadi donatur insyaAllah? InsyaAllah harus lihat. Tapi mula-mula ini saja, Anda mulai di Pondok Pesantren Al-Bahjah ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 751-222-198 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, hafal tok kayaknya mengundang Rizki ini. Bisa nulis, mengundang Rizki. Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 751-222-198 atas nama Yayasan Al-Bahjah Pontianak. Ini satu kritik kepada tim Pontianak, mohon kelak diketik. Kalau ketikan sudah diedit, takut salah. Kemarin ditulis salah, kurang 0, kurang 2. Jadi ke depan ditik yang rapi dan dibagi-bagi
nomor semacam ini, insyaallah. Kemudian hadir Maulid Akbar Sabtu pagi. Yuk sambung hati dengan Nabi Muhammad. Sekaligus ingin lihat pesantren Al-Bahjah Sungai Itik itu di mana? Ya di Sungai Itik. Cuman di mana tempatnya? Anda datang ke sana. Di pinggir sungai indah. Saya paling senang di sana. Besok pagi saya renang di sana. Yang mau besok pagi, ah? Jalan keluarga namanya. Keluarga ya. Kalau Anda besok mau renang dengan kami, besok renang di sana. Ya, besok habis sholat subuh, kita baca zikir, ada tahlil semuanya. Setelah itu langsung nyebur sama anak-anak. Pakai ban kalau saya. Ini besok, insyaallah besok pagi, ya. Besok silahkan di Sungai Itik. Kemudian hari Sabtu ada maulid besar. Wahai perindu Nabi, datang, sisihkan waktu. Yang tidak punya tugas bekerja, kalau kerja, urusan kerja, tanggung jawabmu dengan Allah dan Rasulnya untuk halal haramnya sebuah rizki. Tapi yang punya waktu, Anda bisa datang ke Majelis Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah Kuburaya hari Sabtu 24 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1441 21 Desember Sabtu besok ini jam 7.30 sampai selesai. Tempat di Jalan Keluarga Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap di Kuburaya, Kabupaten Kuburaya. Baik, ini saja insyaallah. Terima kasih semuanya. Semoga ini mukadimah kita dengan Nabi yang sesungguhnya. Allah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kedengkian kepada zuriat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kebencian kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari benci kepada zuriat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami ya Allah dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara umat kekasihmu Nabi Muhammad yang berbuat zalim kepada kami, yang menyakiti kami, aniaya dan menfitnah kami, kami mohon ampuni dia karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sebesar apapun kesalahannya kepada kami, dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Yang telah meninggal, angkat derajat mereka dan ampuni ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami, jadikan mereka perindu dan pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ada di antara mereka yang orang tuanya sudah hadir di tempat mulia ini, tapi anaknya jauh dari kemuliaan, anaknya bejat. Kami mohon ya Allah, berkat kehadiran ibunda dan ayahanda yang baik saat ini, kembalikan anak-anak mereka ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, kembalikan ke jalan yang kau ridha ya Allah. Kami tidak ingin orang tua yang hadir di sini kecewa dengan anaknya ya Allah. Bawa anak mereka ke jalan yang kau ridha, ke tempat mulia ya Allah, dan jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, perindu dan pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Pembantu kami, jadikan pembantu yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Tetangga kami, jadikan mereka tetangga yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Keluarga kami, jadikan keluarga perindu dan pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Hanya darimulah cinta ya Allah. Kami mohon ya Allah, seperti kau mudahkan lisan kami mengucapkan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, maka mudahkan hati kami mencintai, hati kami dan lisan kami sama-sama dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Hati kami dan lisan kami adalah Engkau yang mempunyai, memilikinya ya Allah. Seperti kau mudahkan lisan kami, sangat mudah ya Allah Engkau menjadikan hati kami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Cinta yang sesungguhnya ya Allah, cinta yang menjadikan sebab kami rindu mengamalkan sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad, cinta yang menjadi sebab kami kelak bisa bertemu kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia dan sebelum di akhirat, cinta kepada kekasih mu Nabi Muhammad yang menjadi sebab kami akan melihat kekasihmu Nabi Muhammad saat sakaratul maut, cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang menjadikan sebab kami tidak ketakutan di alam barzah, cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang menjadi sebab kami kelak di padang mahsyar bisa bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad, dan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad.
Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir adalah hamba-Mu yang banyak dosa, ahli maksiat ya Allah, melakukan banyak kemungkaran, akan tapi mereka datang ke tempat ini karena ingin dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dosa mereka dan hentikan dari kejahatan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, rumah tangga yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim dengan pasangan kami, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami agar kami tidak berbuat zalim ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini suami istri yang sering cekcok bermusuhan, kami mohon berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, lembutkan hati mereka. Yang biasa cekcok di dunia adalah alamat ya Allah akan sengsara di akhirat. Kami tidak ingin sengsara di akhirat. Lembutkan hati kami dengan cinta karena pasangan kami umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Pasangan kami umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang mereka, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kekasih-Mu Nabi Muhammad, kekasih-Mu Nabi Muhammad, kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah. Ingatkan hati kami, ingatkan perilaku kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Karena kami sadar setiap kemaksiatan menjadi sebab kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Tetangga kami jauhkan dari meninggalkan solat. Jika ada di antara kami dan mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan jadikan ahli solat agar kelak bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Hilangkan, jauhkan dari riba ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami, anak keturunan kami, keluarga kami, jauhkan dari zina yang busuk, hina dan kohinakan itu ya Allah. Saat ini begitu mudahnya zina dilakukan ya Allah oleh orang-orang hina ya Allah. Zina, zina, sebab zina pembangkit syahwat ada di mana-mana ya Allah. Ada televisi, ada internet, ada HP ya Allah. Akan tapi kami yakin ya Allah, di zaman sejelek apapun, jika Engkau menjaga kami, tidak ada yang bisa menjerumuskan kami. Maka kami mohon jaga kami dan keluarga kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Hanya manusia hina yang berzina ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang terhinakan karena zina. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang terpeleset dalam zina ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah, wahai Zat yang maha pengampun. Bencikan kepada zina, sehingga mereka tidak akan melakukan zina lagi ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Muliakan dia, angkat dari kehinaan ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, hingga kami tidak akan melakukan lagi yang haram. Jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Kami ingin Kau penuhi mata kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga kami tidak sempat melihat yang dibenci kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, televisi di rumah kami kadang menjadikan mata kami melihat yang dibenci kekasih-Mu Nabi Muhammad. HP kami amanat ya Allah. Kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, tapi mata kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, penuhi mata kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dosa mata kami selama ini. Kami sadar ya Allah, dosa mata kami amat banyak, dan jika Engkau ingin menghancurkan mata kami, sudah sangat cukup dengan dosa yang kami lakukan dengan mata kami ini. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, jaga mata kami dan ampuni mata kami ya Allah, dan bencikan kepada keharaman itu ya Allah. Telinga kami, lesan kami ya Allah, jauhkan kami dari mencaci dan menghina umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Akan tapi kami mohon, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Dan kami mohon tetangga-tetangga kami, jadikan tetangga ahli surga ya Allah. Jika ada di antara mereka ada tetangga yang belum kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon jadikan mereka kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad dan segera berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami ingin ya Allah, kami ingin dan sungguh bagimu mudah untuk mengkabul. Kami ingin kelak berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami takut dengan dosa itu kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Dan tempat pengampunanmu di dunia ini ya Allah. Kami ingin Kau ampuni di dunia ya Allah tanpa harus Kau seksa di akhirat. Kami sadar dan tahu dosa kami sangat banyak, akan tapi pengampunan-Mu lebih agung dari dosa kami. Maka kami mohon ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa yang itu ya Allah, yang kami sadar kalau itu dosa ya Allah, namun kami sering masih melakukannya ya Allah. Dosa yang itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami takut tidak bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad karena dosa itu ya Allah. Engkau Maha Pengampun, ampuni kami, hentikan dari dosa itu ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, angkat derajat mereka semua. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di acara ini, berjuang di masjid ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan semua yang telah berjuang bersama kami di pesantren ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami kelak di saat Kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan dengan lesan dan hati kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah.